Oke, balik di game One Piece Pontiras. Iya, kali ini kita kenalkan banner baru yaitu si Pudding-chan. Gua kira dia bakal jalan kaki sama kayak Robin. Ternyata enggak, dia bawa karpetnya Aladdin ya. Ya, karpet terbang. Dan gua udah baca trade-nya, cukup menarik ya. Cuma enggak tahu damage-nya bakal sakit atau enggak. Ya, bagus soalnya. Ini idaman para apa hitter range, apa hitter range ya, pokoknya yang hitter dari jarak jauh lah, dia bisa bergerak ketika normal attack. Ini idaman banget ya, soalnya ketika dia buy one sama melee enak, dia bisa ngehit sambil mundur ya, jadi gak bakal keserang kecuali yang melee bisa ngeblink. Cuma untuk kalau musuhnya ngeblink, dia juga masih punya skill pertahanan, yaitu skill ini ya. Jadi ntar Sanji keluar, Puddingnya mundur ya, otomatis kan menjauh lagi. Ya, tapi kembali lagi, damage-nya sakit atau enggak, kita belum tahu. Ini juga ada efek tremor. Kemudian yang skill satu ini efek edit. Apa efek edit? Kalian tahu enggak efek edit? Komen aja di bawah ya. Gua baru tahu loh ada efek namanya efek edit ya. Kan biasa kan paralis, stun, tremor ya. Apa efek edit? Lu mau ngedit video? Atau mungkin confused ya? Enggak sih kayaknya, dah gua enggak tahu lah. Ya, kemudian trade-nya yaitu bisa bergerak ketika menyerang, dan ketika nyerang pakai skill 1 itu musuhnya cooldown-nya lebih lama skill-nya. Ini buat counter Akainu lumayan ini. Jadi dia kayak gininya jadi lama. Tapi enggak sih, fungsi utamanya bukan buat counter Akainu tapi buat lawan cara-cara melee ya. Jadi ketika dia didekati, dia bisa nyerang sambil mundur, enak. Cuma gak tahu damage-nya sakit atau enggak ya. Iya, kalau damage-nya sakit sih mantap. Oke, kita langsung aja gacha. Semoga gak full step banget ya. Nah, masa gua tiap gacha suruh full step sih? Emang gak berperi kemanusiaan ini Garena ini. Aduh, gua batuk. Iya, gua kemarin gacha siapa namanya? Gacha Nami udah full step, masa ini full step sih? Ya, dan buat kalian yang masih menabung, sabar coy. Gua juga menabung coy. Ya, katanya ekstrim katanya. Bentar lagi keluar ekstrim rerun katanya. Jadi ya, lu harus bersabar. Jangan tergoda iman untuk gacha. Oke, poolnya ada emas-emasnya. Mungkin bisa dapet. Dapat gak sih? Skip aja kali ya. Nah, gak usah nanggung lah. Iya, gue biasa percaya tulisan emas. Kalau tulisannya ada emas-emasnya, biasanya sih dapat. Besong ternyata. Ya udah. Kita lanjut. Luffy, temen lu mana sih? Kok dari tadi sendiri terus? Gila, suram ini kayaknya, bendera hitam lagi. Ya, harus kuat banget ya kalau gacha. Iya, panggilan yang tepat. Ada. Ya, harus kuat banget gachanya. Emang gua kalau nggak kuat mending gak usah gacha ya kayaknya. Kayak ini masih dapat karena gua rantet. Ah, kapan coba gua gacha sekali pull dapat gitu kan, lumayan. Gua terakhir yang paling bagus itu Blackbird. Gua Blackbird itu sekali pull, waduh. Tapi habis itu gua gachain lagi cari dupe. Goblok emang. Ya lah, kata viewer harus cari dupe katanya. Oh, ternyata nggak perlu. Oh, apa ini? Kyoshiro lagi dong. Lu mampir di akun utama gua lah. Enak lo itu dimainin di akun utama sebenarnya. Tapi gak dapet-dapet. Mungkin kah? Atau Luffy taro. Oh, masih belum. Ternyata hokinya keserap di step 3 ternyata. Gila, 3 SSR coy. Mungkinkah ini? Taker? Please?
Sanji-san! Gua kira dia bakal kayak Robin ya, jalan-jalan doang. Ternyata bawa karpet terbang ternyata. Oke, mantap. 3 step. Oke, berarti kita nggak boleh seuzon ya. Kita nggak boleh seuzon sama Garena. Ternyata SSR-nya dikumpulin untuk step 3 ternyata. Gila, sampai naik bintang loh Kyushiro. Ya, 3 SSR lumayan. Oke, nice. Mari kita tes ya. Mari kita tes. Mumpung masih ada challenge modenya. Mumpung masih ada challenge battle coy. Oke, Sabaody sama Barati. Barati kayaknya nih buat mabaku hantam ya. Dan medalnya gak terlalu bagus. Jadi kalau kalian incer medal kayaknya ya bisa skip sih. Dia medalnya kalau gak salah reduce cooldown ya. Tapi setelah gua cari anggota Big Mom itu gak ada yang reduce cooldown. Jadi ya kayaknya kalau lu cari medal gak usah deh. Ini emang kalau lu emang waifu ya, kalau emang waifumu si puding ya silakan gacha. Cuma kalau enggak ya lu bisa skip. Kalau gua sih nunggu Yamato, kapan Yamato gak keluar-keluar? Ya kalau gua nunggu Yamato ini. Enggak, kita pakai puding cuan. Oh, musuhnya gak punya, musuhnya gak ada puding cuan. Oh, ini double cara ternyata hitungannya ya. Hitungannya double cara ternyata. Oh, 3 Sanji coy. Oh, gila, ini puding bahagia ini. Sanjinya ada banyak. Tapi ngapain dia pakai Sanji puding di sini ya? Aneh. Kalau ini kan ada persenannya Sanji yang ini. Cuma bawa Sanji puding buat apa coba? Lihat coy, lu bisa sambil gebuk-gebuk ketika nyerang. Lihat. Mantap. Ini nanti buat apa? Lihat lu. Bisa mundur coy. Lu kok gak kena sih, hey? Kok gak kena? Nah ini nanti ketika lu dideketi yang melee, lu bisa knockback. Mundur ya. Kalian menghindar. Coba kalau lihat, gua lihat damage-nya juga geli-geli. Ya benar, bisa sambil gerak. Oh, ngekill coy, gua ngekill coy. Oh enak, lumayan ternyata ya. Iya gak buruk-buruk amat. Ya cuma kalau dibandingin sama Akainu ya, jelas beda. Tapi ya untuk sekelas bukan Bounty Fest mah udah lumayan ini. Kok masih penasaran ini loh? Efek edit itu apaan? Loh itu tuh. Apa itu efeknya itu? Kalian yang tahu coba komen ya efek edit ya. Ya gua gak tahu soalnya apaan efek edit. Kia! Wah, kena tremor coy. Kena tremor. Lah mantap coy. Cuma ini kalau dikepung segala arah kayaknya susah sih. Ini lebih buat buy one gua rasa. Ya bisa sambil mundur hitnya. Ini nyenengin. Harusnya Doflamingo bisa ya harusnya ya. Mundur coy, mundur. Iya, sambil gerak. Oke, skill cooldown musuh bertambah. Ya enak banget. Ntar kalau lu dideketin sama melee, lu tinggal pencet skill ini, lu mundur musuhnya tremor. Bisa lu gebukin lagi. Makasih bang, di-heal. Ya ini emang harus sabar ini nge-hitnya. Emang harus agak sabar. Kena lu. Alah ternyata, aduh. Kok lompat sih? Aduh, ini puding gimana? Ngapain lompat berarti? Oke, mantap, mati lagi. Iya coy, enak coy. Cuma dari segi damage kurang ya kayaknya ya. Kurang sakit dari segi damage. Tapi segi permainan enak banget itu. Lu bisa sambil mundur, gebukin ya.
Tapi kalau dikeroyok tetap susah hitungannya. Gua dari tadi selamat ngekill ya, karena gak ada yang target, kayaknya sih gitu. Karena gak ditarget jadi gua selamat. Kayaknya sih gitu. Gila, ngekill 7 coy. Oke, kita lanjutkan. Semoga ketemu musuh yang susah ya. Ya emang enak hero rank, aku hero sih, cara rank itu ketika dia bisa ngehit sambil gerak, itu emang enak banget. Ya tergantung sakit atau enggak ya. Cuma kalau tadi sih ya lumayan lah damage-nya, enggak geli-geli amat damage-nya. Apalagi meta sekarang merah kan, ya bisa lu masukin mungkin sama Akainu. Tinggal ntar gantian. Cuma kalau udah di burst damage kayak Gamusari, susah kayaknya. Atau mungkin ketemu Rilek ya. Rilek kan lu kalau nyepam skill apa, nyepam attack kan langsung kena blink si Rilek ya. Jadi ya mungkin itu sih kelemahannya. Tapi kalau dari segi serangan enak banget. Nyerang sambil bergerak coy, nyerang sambil bergerak coy. Sanji San. Kenapa asalnya belakangan ya? Sanji, San. Waduh, sama-sama Ren. Kalau sama-sama Ren nggak terlalu diuntungin ini puding ya. Puding ini diuntungin ketika ketemu melee. Jadi dia ngehit sambil mundur. Yang melee pusing, kecuali yang melee punya bling. Nyabut bendera animasinya. Makasih deh. Oke, kita cari mangsa. Waduh, ini karpet udah terbang pakai skill terbang ya. Mubazir sekali. Loh, ada kok berani. Sanji-san. Loh, musuhnya. Oh, jatuh ternyata. Ngadepnya salah. Ngadepnya salah. Oke, mantap. Kena skill cooldown. Sama-sama kena stun. Atau skill edit itu stun ya, lihat. Lihat bro, lihat. Dia gak bisa mendekat. Enaknya gini, buat bebat. Cuma ketika lu dikeroyok kayaknya juga susah. Sini lu, lari. gua mundur. Kalau lu dideketin, lu tinggal pakai skill manggil Sanji. Ya. Enak buat Baywan. Cuma ketika dikeroyok, firasat gua juga susah sih pakai ini. Halo Bang Komar. Oh, aduh. Ternyata stun, ternyata edit ya. Itu musuhnya langsung diem itu. Bangke, kenapa naik itu cepat? Yoi, mati lu. Enak coy, serius. Kalau Baywan ya, gua tetap tegasin kalau Baywan enak banget ini. Cuma kalau ketemu 3 Akainu ya selesai. Sini lu. Aduh, ini bahaya nih, Kavandis. Oke, kita kasih tremor. Pantes. Ada Nami ternyata. Saingan cinta ini. Saingan cintanya Sanji. Kok Sanji sih puting-puting. Oke, sambil mundur ya. Kita gebukin sambil mundur. Aduh, udah gak ada tempat untuk mundur. Oke, aman. Iya, kalau gak ada tempat untuk mundur, bahaya. Oke, mantap coy. Enak. Ice Age. Makasih deh. Oke, musuhnya di mana lagi nih? Oh, yang atas masih banyak ternyata. Wah, gua jatuh. Aduh, gua jatuh. Bendera mana itu yang diambil? Astaga, gua kira bakal menang loh, gua kira. Ya, jadi itu ya, enak kan? Enak.
Cuma ya lu hati-hati, jangan sampai dikeroyok. Ketika lu dikeroyok ya susah. Soalnya dia ngandelin itu, ngandelin apa namanya? Ngandelin gebukin sambil mundur ya. Jadi musuh-musuh yang melee itu bakal pusing atau yang serangan jarak dekat. Ya gimana deketinnya coba? Dia dihit sambil mundur ya. Dia ngehit sambil mundur. Kan biasa kalau ketemu rank kan gampang didekati. Soalnya kalau dia ngehit, ya dia diem, nggak mundur. Ini dia gebukin sambil gerak, enak banget. Untuk medal sih gua rasa nggak perlu cooldown skill ya. Dia nggak ngandelin skill, dia ngandelin basic attack. Jadi lu bisa kasih yang nambah damage. Yang nambah damage ketika lu di treasure musuh ya. Atau mungkin lu mau jaga treasure juga nggak apa-apa. Sanji-san. Bonman. Cuma sayangnya di sini nggak ketemu Akainu ya. Tapi gua rasa kalau lawan Akainu tetap susah. Cuma ya ini lebih enak lah pakainya. Ini setun kayaknya. Gua tadi ngasih skill ke Marco ya. Dia kena stun. Edit ini stun kayaknya. Gak enak banget suaranya. Oke, kita mencari musuh. Mana musuhnya? Oh, ini nih. Sini bro, maju bro. Oh, ada bocil. Oh, punya Trevor Luffy yang itu ternyata. Gua pusing. Oh, udah menang sih. Gua pusing. Ya udah lah ya, kita lanjut next match ya. Kayaknya gak jelas ini musuhnya. Wow, bisa nabrak coy. Kita lanjut. Musuhnya gak serius. Iya, masa bentar aja kalah. Kayaknya dapat lagi lumayan. Oke, las. Ayolah, kasih musuh yang bagus. Ada. Kira-kira apa ya next bounty fest ya? Next kan udah Desember ya. Apakah udah mulai ekstrim? Kalau ekstrim sih katanya ketika Enif dan Enif Januari sepertinya. Oke, kita ketemu apa ini? Oh, lumayan lah ya, lumayan meta lah ya. Ya nggak kayak tadi. Apa tadi ketemu Vivi juga? Semoga ketemu musuh yang bagus ya, jadi biar bisa tahu performanya. Sanji! MVP semua coy. Tut. Ayo cepet deh. Tut. Aduh, ini apa lagi nih? Masa DC sih? Oke, nice. Masih lama, kultunya lama. Nah. Oke, kita cari musuh. Oh, langsung kena apa ini? Apa ini? DC ini orang. Oke, mantap, kena tremor coy. Ayo Siti, kita pewan Jovi. Iya, gua bisa sambil gerak. Cuma kalau ketemu rank kayaknya percuma kayaknya. Oh, kalau ketemu rank kita jalannya ke samping, bukan ke mundur ya. Kita jalannya nggak mundur tapi ke samping jalannya. Oke, mantap coy. Aduh. Oke, mantap. Mati. Ya coy, enak coy. Mana musuhnya?
Oke, kita sambil ya sambil mundur. Kalau musuhnya keluarin skill, ya lu gerak ke kiri atau ke kanan biar gak kena. Waduh, waduh, sesama puding, aku dibokong. Gila, belakang puding ternyata. Ada. Kalau musuhnya keluarin skill, lu bisa geser kiri atau kanan ya. Tapi kalau musuhnya melee gak keluarin skill, lu gesernya ke belakang. Jadi dia gak bakal mendekat nanti. Ayo, cari musuh. Aduh, full power gua habis pula. Oke, kena edit ya kan, stun kan. Nah, mati lu. Mayan coy, ada stunnya coy. Gua bisa mundur. Apa lu? Iya, musuhnya stres. Iya. Woi. Waduh. Udah. Ya, mati. Nah, yang agak susah kalau ketemu ring yang agak susah. Oke. Loh, perasaan gua tremor dah. Oke, kena stun coy. Aduh, mati sama Usopp. Endingnya mati sama Usopp endingnya. Bangke. Ya tetap susah kalau dikeroyok ya. Emang kayak ya cara baik. Ketika lu satu lawan satu sama musuh, enak. Lu bisa sambil mundur ngehitnya. Cuma ya kalau musuhnya rame ya tetap aja mati karena dia gak punya skill pertahanan. Skill pertahanannya ya cuma itu, nyerang sambil gerak. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Apakah ini worth it ya? Kalau ini waifumu ya silahkan gacha. Lumayan kok, gak jelek-jelek amat. Cuma kalau lu mau nunggu bounty fest atau mungkin ekstrim yang kayaknya bentar lagi bakal ada, ya tunggu aja, gak apa-apa. Ini lagian gak limited kok. Lu bisa tukerin di exchange shop kalau lu sabar ya. Kalau lu sabar, lu bisa tuker. Oh, levelnya belum. Ya ini level kecil ya. Ntar ketika level lu udah gede, lu bisa tuker di sini. Tenang aja. Lu bisa tuker di sini nanti ya. Kalau level lu udah gede. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Terima kasih yang udah nontonnya sampai bro. Semangat video. Sampai ketemu di next video. Apakah kalian gacha puding? Komen di bawah ya. Kalau gua sih nunggu Yamato.